Nah, pemerintah ya, pada masa sekarang ini mencoba membangun pilot project dengan kesadaran, dengan kerendahan hati bahwa zona integritas ini perlu disosialisasikan, perlu disiminasi. Tapi ada kesadaran, mungkin kita buat dulu deh pilot project, contoh-contoh kecil, kemenangan-kemenangan kecil di unit kerja tertentu yang diharapkan nanti kalau ada 1-2 zona, 3 zona yang sudah tertata dengan baik, melaksanakan kaedah-kaedah good governance tadi, menjaga integritas, menjaga spirit anti korupsi, anti rasuah, anti suap, ada transparan dan akuntabilitas jelas di sana dengan cara melayani yang cepat, yang tanggap, yang responsif, nanti bisa direplikasi ke tempat-tempat lain, ke kata-kata lain,